Hello guys, selamat pagi semuanya. Rasa senang bisa kembali menemani guys semua. Nah guys, jadi guys, kerupuk ya, kemplang. Tapi kebanyakan namanya kerupuk. Kalau kelempang itu biasanya asalnya tentu dari Palembang. Tapi setahu saya guys, saya sudah banyak berkeliling kota-kota, provinsi, bahkan negara guys, namanya tetap kerupuk. Nah, kerupuk sangat terkenal di mana-mana. Namun bahasanya ada berbeda sedikit lah. Kalau bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ya, itu keropok. Nah, jadi gini guys, ketika saya ada di Malaysia, kebetulan saya diajak bos saya guys yang ada di Melaka, namanya Mr. Rosli. Nah, saya diajak makan di rumahnya, dinner ya. Saya menikmati semua masakan yang dimasak oleh istrinya. Memang sangat is the best. Pada malam itu, makan malam, tapi baru pertama kali guys, saya merasakan ayam asam pedas. Kalau bahasa Minang, asam pade ya. Nah, baru pertama kali saya makan ayam pedas itu, ayam asam pedas. Nah, dia tetap pakai kuah. Namun guys, kalau di Malaysia itu asam padenya itu agak manis. Kalau di Sumbar kan asam padenya memang benar-benar asam dan ada pedasnya. Namun karena mungkin berbeda daerah, berbeda rasa, mungkin pada malam itu dibikin rasa yang sangat spesial. Nah, jadi itulah pertama kali saya makan asam pedas ayam. Kebetulan pada malam itu kan banyak makanan-makanan guys yang disediakan di meja atau hidangan. Nah, saya melihat dan saya rasakan ya, ada makanan yang model digoreng itu tapi kering ya. Saya tanya, ini dari mana? Ternyata guys, itu adalah kerupuk, tapi tulisan apa, kalau bahasa sananya kerokok. Nah, jadi guys, wow, kacamata bulan itu menandakan bahwa udaranya bagus guys. Nah, jadi saya tanya, ini kerupuk mana? Ternyata kerupuk asal Perak guys. Perak apa Kelantan ya? Ya pokoknya itulah daerah yang ada di sana ya, lupa saya. Jadi ternyata saya mengambil kesimpulan. Ternyata kerupuk itu ada di mana-mana. Namun rasanya tentu ada berbeda. Cara membuatnya mungkin sama, namun kalau di Palembang itu guys, kerupuk kemplang ya, itu ada yang dibakar loh guys, dipanggang kalau bahasa Palembangnya. Nah, jadi semua daerah itu, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, itu tetap ada ciri khas makannya yang berbeda-beda. Namun namanya itu walaupun berbeda sedikit dari ucapan kata, artinya sama guys. Nah guys, salah satunya ini adalah kemplang ya.
tapi di sini tetap dituliskan kerupuk dan kemplang. Namanya ini kemplang. Kalau kerupuk itu dia kayak model anyaman-anyaman itu, guys. Jadi kalau di Palembang itu ada kerupuk kemplang, ada kerupuk PMP. Kerupuk PMP itu dia enggak dijadikan kerupuk, guys, enggak dijadikan kemplang. Nah, dia begitu udah terbentuk direbus ya, model kayak dikukus gitu ya. Dia enggak cuma dikukus gitu. Itu langsung bisa dimakan, guys. Namanya pempek kerupuk. Jadi, guys, ini adalah ciri khas satu-satunya dari Palembang ataupun Sumatera Selatan. Nah, semua yang ada di Sumatera Selatan, Sumbaksel, itu namanya sama, guys. Untuk itu, kita akan mencobanya, guys. Wow, saya kalau pempek, kerupuk, pokoknya yang khas Palembang itu saya sangat suka. Namun, tidak menutup kemungkinan juga, guys, saya setiap makanan itu, seluruh daerah-daerah itu sudah saya coba, guys. Tentunya yang halal, guys. Nah, memang sangat keren-keren banget. Di video-video saya yang sebelumnya itu, saya di minggu yang lalu ya, ada kemplang bawang atau kerupuk bawang ya, ada. Itu dari Rengat yang dibawakan oleh teman saya juga. Nah, saya akan mencoba ya. Sebenarnya makannya itu pakai cuka loh, guys. Karena kalau pakai cuka itu kan tentu rasanya itu ada rasa sangat spesial banget. Tapi tidak apa-apa, karena ini rasanya pun enak juga, guys. Alright, guys, saya akan mencobanya. Mantap. Oh ya, saya pernah juga merasakan kerupuk dari Madura, guys. Kebetulan saudara saya orang sana, guys. Maksudnya gini, kakak ipar dari Madura. Jadi ketika itu dia sering membawakan oleh-oleh dari sana, guys. Rasanya pun sama. Dari, tapi saya nggak tahu kalau kemplang ini atau kerupuk reviewnya tentu dari ikan ya. Tapi kalau yang dari Madura itu saya nggak tahu. Nanti kita akan review juga, guys. Satu lagi, guys. Dua ya. Alright, guys. Terima kasih, guys, telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Karena apa? Karena like and subscribe itu nggak bayar loh, guys. Gratis tentunya. Guys, semua akan mendapatkan banyak pahala dari
Tuhan yang Maha Kuasa. Alright guys, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next.